Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Macalate TV. Buat kalian yang baru datang, jangan lupa dulu nih klik subscribe di bawah. Jangan lupa like juga videonya ya. Nah, buat kalian yang udah dari lama subscribe YouTube-nya Macalate TV, so thank you so much buat kalian. Semoga keberkahan selalu mengalir di dunia kalian, di dunia, di hidup kalian gitu ya. Nah, sekarang itu jam 8:30 malam. Ini hari Jumat lagi. Kayak aku tuh agak gimana gitu perasaannya, gak tahu kenapa. Tapi gak apa-apa, kita bikin video aja. Jadi di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku bakalan review 2 buah produk hijab dari, aku belinya di Shopee. Jadi aku masukin video ini di mini Shopee haul. Jadi yang pertama itu hijabnya warna army. Yang ini nanti dibuka dalamnya warna army. Ini itu adalah polycotton plain hijab square premium askia. Terus sama yang satunya itu dari Dinalul Hijab. Pasrekat sih. So, kalau kalian lagi cari-cari hijab gitu ya, yang aku tuh emang lagi hunter hijab sih, yang kayak segi 4 tapi biar square tapi premium gitu loh, kayak Paris premium gitu-gitu. Tapi aku tuh belum nemu toko yang benar-benar bagus gitu loh di aku, di hijabnya. Jadi aku lebih suka pakai pasmina gitu, karena kalau udah pakai pasmina tuh udah pas aja gitu di aku. So, kalau kalian penasaran hijabnya bakal kayak gimana, apakah sesuai atau enggak, dan bakal aku rekomendasiin atau enggak, so langsung aja kita ke videonya. Tapi jangan lupa juga dulu buat di like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. So, let's go. Nah, langsung aja kita masuk ke hijab yang pertama tadi. Itu adalah polycotton plain hijab square premium dari Askia. Itu yang ini, aku taruh sini dulu. Yang ini. Ini itu adalah dari, nama tokonya itu Askia Roro dari Kabupaten Cilacap. Kayak gini. Nanti bakalan aku ituin aja sih, SS, terus aku kirim. Ini harganya tuh gak nyampe 3, sama ongkir sih, sama ongkir 30-an semua. Jadi aku beli 2 itu. Kita coba. Oh, ada pouchnya gitu, aku tertariknya. Terat Askia hijab. Warnanya hijau army. Kita buang dulu. Kita buka. Kayak gini. Terat. Deh, semua warna hijau. Kayak gini. Bau baru ya. Ini kayak gini. Bahannya nerawang sih, tapi emang belasker semuanya nerawang. Nanti aku bakalan coba, kalau menurut aku ini sama kayak belasker yang aku beli di Diamond. Nanti aku bakalan coba. Ini bahannya polycotton Askia Collection. Terat. Itu dari segi 4 Fall Miracle Laser Cut by Dinalul Hijab. Ada pouchnya juga yang aku bikin tertarik karena kayak lucu aja gitu. Ini dari Kabupaten Cirebon. Nanti aku bakalan cantumin sih link shopping-nya biar kalian bisa beli juga. Terat. Ini warnanya gitu. Mungkin karena warnanya kayak gini. Kayak itu banget gak sih, mewah gitu soalnya. Ini bahannya apa ya? Fall ya, fall miracle. Wow, look at this.
ini sangat-sangat mewah sih. Dan ini voal tuh lebih tebal. Ini gak nawang sih. Keren-keren. Bahannya lembut, semuanya tuh sama-sama lembut. Dan ya emang perbedaan bahan, yang satu polycotton, yang satu voal. So aku bakalan coba. Tara. Ini di hijab. Oh, kelihatan. Ini di hijab yang pertama. Ini belum aku setrika, benar-benar tadi langsung aku pakai dan hasilnya kayak gini. Ini lebih premium sih daripada punya aku yang di rumah. Tapi ini kayaknya lebih gampang diatur gitu loh. Ini yang apa tadi namanya? Yang voal laser cut. Kalau ini aku yakin bakal gampang banget diatur, tapi dia juga tebal gitu loh. Jadi kalian tau gak sih jilbab yang itu loh, yang ininya tuh juga kayak garis-garis tuh namanya rawis. Nah itu kayaknya bahannya hampir sama kayak ini sih kalau menurut aku. Dan mungkin aku lebih prefer ke yang itu sih. Kalau ini juga prefer sih sebenarnya, karena emang bahannya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau semisal aku tali, rapi kan? Kalian tau gak sih hijab yang kalau dipakai tuh di sini pas ditali tuh kayak sesek banget gitu. Nah itu aku gak suka, jadi aku lagi cari, emang cari yang ringan kayak Bella Square tapi seru gitu dipakainya. Jadi semua emang ada plus minusnya. And yep, jadi itu tadi videonya. Kedua hijabnya udah aku coba. Kalian lebih prefer aku pakai hijab yang mana? Pakai yang bahan voal laser cut atau yang Bella Square tadi? So, komen di bawah ya. Dan kalau kalian juga punya rekomendasi hijab, toko hijab di Shopee, boleh juga nih komen di bawah biar nanti aku bisa beli dan aku review di video Macelate TV. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian biar bermanfaat buat teman-teman kalian juga. See you di next review lagi. Bye, see you in my next video.